Sejak awal Juli lalu, pemerintah Kota Bengkulu melakukan perlombaan antar RT. Perlombaan yang bertema RT Teladanku Bahagia Wargaku tersebut akan berakhir di pertengahan Agustus mendatang. Total ada 1.271 RT di Kota Bengkulu yang mengikuti lomba. Ada beberapa kriteria yang dinilai, mulai dari keaktifan pos kamling, masjid di wilayah RT dibuka selama 24 jam, penurunan angka stunting hingga kebersihan lingkungan. Asisten Satu Pemerintah Kota Bengkulu Eko Agus Rianto mengatakan, lomba antar RT ini dilakukan untuk menerjemahkan visi dan misi pemerintah Kota Bengkulu, yaitu religius dan bahagia, serta merupakan kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari RT. Kita lihat peran aktif RT, entah dia melakukan sosialisasi, entah dia melakukan pendataan, termasuk juga merdeka ijazah ya, ketika RT itu menemukan warganya yang belum menebus ijazah, kemudian didatangi persoalannya apa, nah kemudian kita bantu agar ijazah itu dapat kita tebus. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.